Aku mau beli kado Natal yang bernilai 100.000 rupiah aja. Guys, nggak ada tasnya, tapi dicekin di negara lain. Ah, oh, bisa kayak pindah negara gitu, udah kan kayak pindah. Editen. Pertama aku datang loh, terus aku tanya, kak harganya berapa? Aku dengernya 1,9. Saya kira beli satu. Pas aku keluar loh, ceh, kok 1 juta nih nggak ada? Itu loh harganya 900.000. Saya kira aku beli 4 atau 5. Jadi aku belanja sendiri, beli satu. Nah, harusnya beli kado. Ya, nggak apa ini kado Natal untuk diriku sendiri. Oke. Okay. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini mereka berdua bisa masuk videoku. Soalnya aku hari ini lagi nyobain kamera DJ Osmo. Soalnya aku mau ke Europe sendirian kan. Jadi aku tester pakai megang sendirian. Dan sekarang aku lagi di GM. Aku mau beli kado Natal yang bernilai 100.000 rupiah aja. Sebenarnya aku udah beli kado Natal lain sih. Cuman kalau kado Natal lain itu buat yang acara yang tanggal 24 malam. Nanti aku vlogin juga. Itu buat acara yang aku sama sepupu-sepupu aku berempat doang. Jadi maksimal tuh 100.000. Jadi ayo langsung kita beli. Let's go! Oke, sekarang kita udah masuk tempatnya. Aku mau cari-cari dulu kira-kira mau beliin apa. Wow, ini aku pakai ngelok muka aku. Jadi dia tidak akan kemana-mana selain ke muka aku. Jadi saya kalau mau nunjukin barang, dia tetap ngelok ke muka aku. Nah, tapi ini jelek juga sih kalau mau nunjukin sesuatu kayak, loh, tetap muka aku, men. Nanti Le, mau nge-cancel. Ya, pencetan dua kali lagi. Wow, keren banget. Oh. Oke, sekarang dipegang sama Lutfi karena saya malas. Ce, beliin kado apa ya, Ce? Miniso atau kakak kafe ya? Ya, kalian yang dapet cewek, kalian dapet sinyo. Eh, Jessica lucu. Jafar. Tara. Tapi kayak bocil gak sih, Wi? Dapet ini. Satu doang. Wih, emang 100 bisa banyak itu apa? Paling nggak gelas. Ini gelas bisa nih, gelas. Saya tuh beliin beberapa bijinya nggak sih? Ini nggak sih? Lucu mana? Atau ini? Cantik mana? Ada goldnya ya? Itu apa yang gede, Ce? Atau ini? Cantik mana, Vi? Ini. Koyang gak sih? Loh, Cefara hilang. Beliin apa lagi? Wih. Cek kata Lutfi itu 99.000, iya langsung selesai. Ayo. Aku takut pecah aja. Ayo, ganti. Cek. 79. Ini tuh kalau boneka ada nggak ya? Nggak mungkin, sorry. Yang kecil. Ini 29.000. Hehe. Oh, dia tempel yang kota. Mana aja pengaruh ruangan? Itu apa? Lap tangan. Pokoknya korgi. Jadi kita beli. Mendingin apa ya? Tulip atau? Yang biru lah atau hijau, katamu ntar yang satu cowok. Iya, biru aja deh. Oh ini, tutup mata. Itu masa mata? Ini loh. Oh, 35, mahal. Ini 9.000. Apa itu? Kloset. Payung. Berapa? Mahal, 120. Sakit no. Terus gak cukup lah.
ini. C ini aja dah. Netral aja. Ntar jangan dapet cowok. Gak apa-apa kan ini di dalam dia. Kan kaki isinya 4-4. Ayo kita ganti aja yuk. Sambung beliin sendok karpu ya gawe apa ya sebenarnya. Apalagi yang bisa dibeli ya. Sumpahnya lucu sih, Ce. Lucu kok gak sih? Apokat ini biji. Lucu gak sih? Beliin lah. Lucu-lucuan guys buat nempelin dek tembok. Kok tembok? Kulkas. Aku mau bayar guys. Baru 75an, tapi karena ada plastik sama PPN 7.000, totalnya harusnya 72. Tapi nambah, ini harusnya 60an doang sih. Cuman tadi kena 3.000, ini kena plastik. Harusnya 60an, masih bisa 30.000an lagi. Masker guys, karena sekarang COVID lagi naik, jadi kita beli masker lah. Weh. Ini kalau 39. Hand cream kali ya? 20.000, beli 2. Beli masker 2 sama beli hand cream. Kita bayar dan udah selesai. Guys, sudah 100.000. Udah sih gitu doang mantan. 100.000 udah dapet segini. Ternyata 100.000 bisa banyak juga ya. Aku stres kalau dikasih dikit-dikit doang soalnya. Jadi guys, aku mau ngelanjutin vlog tadi. Aku mau beliin kado. Kemarin aku udah beliin kado buat Lutfi sama Teguh kemarin udah. Sekarang yang belum kadonya tinggal Cevera. Aku mau beliin dia tas. Ece, aku ingin menepati janjiku untuk membelikan kado Natal berupa tas. Loh, mas aku bilang toh, Vi, beli no kado buat kamu sama Mas Teguh, dia milih topi toh, Jordan. Mas Teguh beli celana, MLB ya? MLB ya? Mas Teguh beli apa? Sepatu ya? Sendal C. Akhirnya dia dapat sendal baru. Toh, seneng toh. Mari itu dia melupakan Cevera. Nah, kita sekarang mau beli. Ya, happy banget aku pakai face tracking ini, aku gak usah. Aku mau gerak-gerak, mau bertingkah, mau berpolah, dia gak bakal geser. Mau beliin Cevera tas, aku kemarin udah liat tas ya. Aku mau ngajakin Cevera tas kapelan ya, aku kayak gini, tapi yang rada besar. Soalnya Cevera mak-mak. Kamu liat itu mak-mak? Bukan, dia gak terima loh. Ya, gak mau yang besaran. Ya gak ada, ini ada sing cilik malah punya aku. Kok ada hijau, Ceh? Ceh. Ah. Ya aku mau nyari noce vera itu sih kayak gini, ada sih besar. Ini ada yang besar kan aslinya ya? Iya, besar. Besarnya seberapa ya lo? Nah. Apa yang kecil sih gede? Gak apa-apa tuh, lihat ada store lain. Oh, gak ada yang lebih, enggak. Yang kayak gini persis ada kan ya? Iya, lebih gitu. Iya, kayak ngembung gitu ya. Tapi kok dia udah nggak ada ya? Nggak beda. Ini aku kemarin beli seseorang juga. Iya, boleh tanyain nggak? Nggak bisa ya? Iya, mau dong. Terus nggak ada tasnya, tapi dicekin di negara lain. Kayak aku bisa. Aku bisa kayak pindah negara gitu. Udah kan kayak pindah. Pindah. Editen. Sama yang mana, Kak? Yang beige. Iya. Itu nggak ada, tak? Ada, Kak. Adanya di mana ya? Nah, ini mau dicekan dulu. Enggak, yang ini aja. Yang B. Saya cekan dulu ya, Kak, adanya di mana. Udah beli, guys. Harganya murah ya, cuma 1 juta ya.
aku kemarin beli 9, aku pikir pertama aku datang loh, terus aku tanya, "Kak, harganya berapa?" Aku dengarnya 1,9. Saya kira beli 1. Pas aku keluar loh, "Cih, kok 1 juta nih enggak ada?" Aku keluar kayak 900.000. Saya kira aku beli 4 atau 5. Buat bagi-bagi. Aku kayak mau ambil juga satu buat aku yang ini. Bagus gak sih, Cih? Tapi maksudnya buat acara. Loh, enggak buat acara. Tapi aku mending warna iki sih, Timang. Loh, aku mau beli ini. Ya apa sih, Cih, Farah, kira? Maksudnya kayak ini warnanya kurang apik. Kalau acara kan, kalau misalnya pakai dress, apian kayak gini. Masih banyak tak, Kak, ini, pusing putih. Aku mau ambil ini enggak ya? Oh, jadi aku yang belanja. Barangnya dia diambilin di Jakarta, guys. Soalnya yang besar itu stoknya juga enggak banyak sih, Kak. Cuman 4 sama display 1. Jadi yang baru cuma. Cuman kalau buat acara lebih netral sih. Lebih cantik kayaknya. Kalau acara gini kayak lebih casual, yeah. Santai kayak sehari-hari. Nah, aku ambil aja ini, Kak, satu. Iya. Dia mungkin yang baru dulu ya. Iya. Malah dia yang belanja. Punya Cici besok dibeliin di PIM Charles & Keith, ya. Sekarang. Jadi ini, jadi aku belanja sendiri. Beli satu. Nah, harusnya beli kado. Ya, enggak apa ini kado Natal untuk diriku sendiri. Oke. Oke. Okay. Ini Cici, kemarin aku tuh ngintip ini banget. Enggak. Tapi enaknya cuma bisa besi doang, enggak enaknya cuma besi doang. Iya, kalau ini bisa tali, bisa besi, iya. Bisa ada 3 model deh. Ini apa enggak sih, Ceh? Cefer. Apa ini cek sampai tapi enggak putus. Enggak, maksudku buat gantiin ini kalau putus. Kok gak secantik itu ya? Ini lah ya cara sangkit sih. Ceki aku mau, Cek. Iya. Ceki enak sih, Cek. Ruingan sih. Main tablet aja. Lo aku jadi belanja. Kak, ini kalau kotor gampang dibersihin gak? Yang mana, Kak? Putih. Kalau kita bersihnya pakai ini. Cara sangkit. Beda ya ternyata. Cek apa, Cek? Coklat, putih. Hitamnya mana tadi, Kak? Bagusan putih. Yo, Ce, ben duwe putih ngono lho, Ce. Tapi males ngerawat ya sih. Ya, yes, putih wes, Mbak. Iya, Mbak putih, Mbak. Barang kadonya, akhirnya aku mau beli kado buat diriku sendiri. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe. See you next video. Bye bye guys, love you.